Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul mubarak wa syahrul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa tahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sobat Smart Space yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, binikmatillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan yang luar biasa untuk bisa menikmati rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa bulan suci Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita semua untuk bisa mendapatkan keutamaan-keutamaannya. Sobat Smart Space yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ibarat seorang mukmin bagaikan sebuah telaga. Saat seorang mukmin berada di 11 bulan yang lalu, kita mungkin banyak melakukan perbuatan dosa, banyak kotoran-kotoran maksiat yang menempel kepada diri kita. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyediakan sebuah telaga yang jernih airnya untuk kita bisa masuk ke dalamnya untuk membersihkan diri kita dari berbagai dosa dan maksiat. Sobat Smart Space yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang tidak beriman tentu tidak akan tahu betapa berharganya bulan suci Ramadan. Tidak ada greget kalau istilah gaulnya. Jadi ketika seseorang tidak meyakini rahmat Allah, pahala dari Allah, kesucian bulan suci Ramadan, maka ia tidak akan bisa maksimal di bulan Ramadan. Dia tidak punya rasa semangat, rasa greget untuk bisa mengisi Ramadan dengan berbagai amal ibadah. Ibarat seekor kambing yang diberi tawaran antara rumput dan permata, maka kira-kira kambing itu milih apa? Ya tentu saja kambing akan memilih rumput karena ia tidak punya akal. Tapi seandainya kambing itu diberi akal, tentu ia akan memilih permata. Permata dibawa ke toko, kemudian diwujudkan uang-uangnya untuk beli rumput satu desa bisa. Tapi sayangnya kambing tidak punya akal. Begitu juga dengan seorang muslim, seorang mukmin yang ketika ia tidak punya iman, maka ia tidak akan bisa menilai Ramadan dengan baik. Begitu banyak para ustadz, para mubalig yang menceritakan tentang keutamaan-keutamaan Ramadan. Maka jika kita, hati kita beriman, hati kita diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat Ramadan sebagai satu kesempatan yang luar biasa untuk bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tentu sobat Smart Space semua ingin untuk dapat ampunan, ingin untuk dapat rahmat, ingin untuk masuk surga, ingin untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tapi keinginan itu jika tidak dibarengi dengan amal yang soleh, dengan semangat beramal semaksimal mungkin, tidak akan bisa tercapai. Maka sobat Smart Space yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah menganugerahkan kita untuk kembali melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Sudah berapa banyak Ramadan yang sudah kita ikuti? Akankah kita sudah pernah mencapai tujuan dari Ramadan, yaitu menjadi hamba Allah yang bertakwa? Ramadan adalah satu-satunya nama bulan yang disebutkan dalam Al-Quran, di mana bulan Ramadan dilekatkan dengan turunnya Al-Quran sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, yang mana Al-Quran itu merupakan petunjuk
dan penjelas dari petunjuk-petunjuk itu, dan juga sebagai pembeda yang hak dan yang batin. Maka sobat Smaskes yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah tahu nilai Ramadan, nilai di dalamnya yang terkandung banyak sekali keutamaan-keutamaannya, maka marilah kita sobat Smaskes, kita greget, kita semangat untuk bisa menggunakan bulan suci Ramadan untuk dekat dengan Al-Qur'an, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sobat Smaskes yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan di bulan suci Ramadan pahala yang tidak terbatas. Semisal ada karyawan ya, yang ia bekerja, kemudian ownernya kemudian bilang kepada karyawannya, silakan bekerja dan aku yang akan memberikan gajinya. Biasanya kalau karyawan diberi gaji ada nominal setiap bulan. Tapi jika ownernya mengatakan, kamu akan saya beri gaji, kemungkinan ia akan mendapatkan kejutan yang luar biasa di akhir bulan, berupa bonus berapa gaji yang luar biasa dari ownernya. Maka begitu pula Ramadan ini. Ya, sobat Smaskes, mari kita manfaatkan untuk bisa beribadah, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menerima ibadah kita, kemudian memberikan kejutan yang luar biasa kepada kita di akhir Ramadan nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani, yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha li shaumihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bagi orang yang berpuasa, kita ini akan mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama adalah saat kita berbuka, di mana dari pagi sampai sore kita sudah menahan lapar. Saat tegukan pertama air yang kita minum, maka nikmatnya luar biasa. Kemudian yang kedua, bagi orang yang berpuasa akan ada nanti kegembiraan yang luar biasa. Saat puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala, kita akan bertemu Rabb kita, dan saat bertemu kepada Rabb kita, maka segala rasa takut akan hilang, kegembiraan akan mencapai puncaknya. Maka semoga sobat Smaskes yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan, dan di akhir Ramadan nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kita predikat takwa, di mana takwa adalah gelar tertinggi bagi orang-orang yang berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.